Ikuti video ini cara untuk aktifkan semula akaun BU anda yang tidak aktif atau dormant melalui aplikasi BU by Bank Islam. Pertama sekali, setelah anda log masuk ke aplikasi BU by Bank Islam, pada laman utama ini tekan poket yang terletak di bawah. Kemudian tekan reactivate untuk mengaktifkan semula akaun dormant ini. Pada laman ini, untuk state your request, pilih akaun dormant. Manakala untuk tag Azmo, anda boleh isikan seperti ini, I want to reactivate my dormant account. Seperti kami, maklumat ini telah diisi sendiri selepas memilih akaun reactivate. Jika sudah selesai, tekan submit. Seterusnya, pihak BU akan menghubungi anda semula melalui email. Seperti dalam kes kami, untuk pengaktifan semula akaun BU ini, kami diakan daki untuk lakukan deposit sekurangnya RM10 ke akaun BU. Anda boleh lakukan transaksi ini dengan mana-mana aplikasi perbankan. Sebagai contoh, kami pilih Me by Maybank to you. Untuk lakukan deposit ini, salah satu caranya pindahan duit secara duit now dengan memilih Bank Islam sebagai penerima bank dan duit now ID pula adalah akaun BU tersebut. Jika anda mempunyai pertanyaan atau menghadapi sebarang masalah, boleh terus hubungi dengan pihak BU. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Legadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!